إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadis yang kita akan bacakan hari ini insyaAllah hadis yang ke-124. Pada kuliah yang lepas kita telah bincangkan berkenaan dengan tajuk seafdal-afdal amalan. Apakah dia amalan yang paling afdal di sisi Nabi SAW daripada pandangan Islam? Bayan kaunil iman. Dan kita telah terangkan bahawa iman adalah sebaik-baik amal. Dan telah bacakan hadisnya. Dan ini kita masuk pula hadis yang seterusnya yang bertajuk yang diberikan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-muallif qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kaunu syirki aqbahu dhunub. Betul tak? Syirik adalah seburuk-buruk dosa. Hadis 124. Kaunu syirki أقبه الذنوب وبيان أعظمها بعده. Itu kaun syirik, iaitu keadaan syirik itu ialah seburuk-buruk akbah. Bahasa Arab qabih, buruk, akbah, seburuk-buruk. Akbah الذنوب, ذنوب جمع ذنب, ذنب maksudnya dosa. وبيان dan penjelasan أعظمها بعد, dan apa yang lebih besar selepasnya. Jadi tajuk dia apa? Kena dengan syirik itu adalah seburuk-buruk dosa. Berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل. الحديث ini kita lihat Abi Wa'il ini adalah anak murid Umar bin Mas'ud. An Abi Wa'il an Amr bin Shurahbil. Shurahbil, Amr bin Shurahbil dan Wa'il ini dua-dua anak murid Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya hadis anak murid riwayatkan daripada anak muridnya lain. Anak murid riwayatkan daripada anak muridnya lain. Contohnya satu anak murid tak datang kelas. Lalu bila dia tak datang kelas, dia tak dapat hadis tersebut. Bila tak dapat hadis tersebut, dia pun tanya kepada rakan kelas yang lain. Bila tanya rakan kelas yang lain, dia kata riwayat dia daripada anak muridnya yang satu lagi lah. Dia tidak menipu, dia tidak tadlis. Dia tidak melakukan tadlis. Tahu tadlis? Dia tak datang kelas hari tu. Tajuk tu dia tak datang kelas, contohnya. Pada tajuk katakanlah pada hari kuliah yang lepas berkenaan dengan iman itu seafdal-afdal amalan. Pada hari itu tak datang kelas. Dia tak datang kelas, dia dengar daripada orang lain.
Dia dengar daripada orang lain, tapi bila dia cerita kat orang, dia kata, saya dengar daripada ustaz. Atau ustaz telah berkata. Seolah-olah supaya orang nampak bahawa dia dengar daripada ustaz direct berkenaan dengan hadis tersebut. Maka kita katakan itu perbuatan, kalau dalam ilmu hadis dipanggil tadlis. Tapi kita kata para perawi hadis ni sebahagiannya tidak membuat tadlis. Kebanyakan dia tak buat tadlis. Kita kata para perawi hadis yang thiqah, dia tak lakukan tadlis. Lalu dia kata, aku riwayatkan daripada anak murid yang lain. Ada sebagian tadlis. Jadi kita kat sini Wa'il daripada Ibn Mas'ud, Amr bin Syurahbil anak murid Ibn Mas'ud juga. Itu dalam riwayat lain, dari riwayat Daruqutni, Imam Daruqutni, dia kata hadisnya di ilal, dia kata ada beberapa penyakit itu. Ada setengah riwayat kata Abi Wa'il dengar daripada Ibn Mas'ud terus. Ada yang kata Amr bin Syurahbil dengar daripada Ibn Mas'ud. Yang rajih, yang kuat dalam masalah ini adalah Amr bin Syurahbil dengar terus daripada Ibn Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi, ma'ruf. Okey. Sila ceritakan, bawakan manaqib Abdullah bin Mas'ud. Sila berikan kelebihan-kelebihan ataupun manaqib Abdullah bin Mas'ud. Apa dia? Nombor satu. Nombor satu. Abdullah bin Mas'ud. Nombor satu. Ya? Tafsir Al-Quran, betul. Sah. Antara sahabat yang hebat dalam tafsir Al-Quran. Dalam Muqaddimah Ibn Kathir disebutkan dua orang sahabat yang paling hebat dalam tafsirkan Al-Quran, Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas. Okey, satu. Yang kedua. Kelebihan Ibn Mas'ud. Lagi, okay, datang? Ya? Yeah? Menentang Khawarij. Ibn Mas'ud. Yes. Dia juga menentang ahli bid'ah yang lain. Yang ketiga, sebab dia sempat jumpa dengan grup-grup ahli bid'ah tersebut. Yang ketiga, Ibn Mas'ud. Kalau kita tengok dalam para sahabat ni, apa yang gelaran yang paling besar sekali biasanya? Itu semua sahabat dapat. Kalau dalam sahabat tu level apa yang tinggi? Kalau kita tengok, kita belajar dulu kan, level sahabat tu tak sama semuanya. Apa yang level-level sahabat? Yang pertama Khulafa' Ar-Rashidun. Ibn Mas'ud bukan Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' Ar-Rashidun. Apa dia? Tak juga. Tak termasuk juga Ali Perang Badar, yes. Tapi sebelum Ali Perang Badar lagi. Sebelum lagi. Ha? Bukan kanak-kanak utama. Apa yang gelar As-Sabiqun Al-Awwalun? Ha, orang yang awal-awal masuk Islam, Ibn Mas'ud. Lagi. Ha, Ibn Mas'ud. Dia min fuqaha as-sahabah, antara sahabat yang menjadi faqih. Tafadhal, Tuan Amiruddin, tafadhal. Oh, saya. Saya kira tengkuk nak duduk situ, sini boleh. Dia min fuqaha as-sahabah, fuqaha sahabat. Yang faqih. Lagi. Dialah yang sahabat yang Nabi kata sesungguhnya. Ya. Ajar antara juga penulis. Dia adalah sahabat yang betisnya lebih berat daripada Jabal Uhud. Betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Kes dia hadis ni berkenaan dengan ketika tu satu hari Ibn Mas'ud panjat pokok. Lalu orang tengok dia punya betis yang sangat kurus. Lalu orang ketawakan betis yang tadi. Kurusnya betis tersebut. Bila dengar je orang ketawa, maka Nabi SAW kata betis Ibn Mas'ud itu lebih berat daripada gunung
Uhud kerana perjuangannya dan usahanya dalam menyebarkan Islam. Sebab itulah pernah sekali kalau kita baca Adab al-Mufrad, mungkin saya boleh ingat lagi kes berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud ni, dia pakai jubah dia tak terlalu tinggi, dengan mengam kat buku lali. Sebab yang haram tu bawah buku lali. Nabi kata wa ma fawqa wa ma tahta al-ka'bain, apa yang bawah. Jadi kalau mengam tu okey lagi. Jadi bila Ibn Mas'ud nampak seorang lelaki, dia melabuhkan pakaiannya bawah daripada buku lalinya, maka Ibn Mas'ud kata, angkat jubah kau. Maka lelaki tu kata, engkau Ibn Mas'ud, engkau pun jubah kau tak tinggi. Oh, kata. Sedangkan Ibn Mas'udnya ngam-ngam, kau pun tak angkat kau punya jubah dengan di atas bawah buku lali. Maka Ibn Mas'ud kata, aku tak angkat sebab aku imam. Kalau aku buat jubah aku macam jubah Ibn Umar, setengah betis, nanti orang akan ketawa kan betis aku, sedangkan aku imam. Dalil bahawa kita ni boleh tutup benda yang memalukan, mana kita punya kaki dia ada kudis ke apa ke, ada tutup dia malu, tak masalah. Bukan kata, oh kau malu ada kudis, eh? Bukankah ini Allah Ta'ala punya kodak dan kadar, tunjukkan kau punya kudis, eh bukan. Maksudnya dia malu, dia tutup lah. Kau malu dengan kodak dan kadar, bukan. Sama juga macam Ibn Mas'ud. Jadi bila orang tu dia, kita kata iktirad maksudnya apa, cuba mempersoalkan perintah Ibn Mas'ud tadi, maka berita tersebut sampai kepada maka siapa? Rasulullah SAW dah wafat, sampai ke Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Agak-agak apa Umar Al-Khattab buat? Umar Al-Khattab pukul orang tersebut. Dia kata, seperti Ibn Mas'ud engkau nak bertelagah, seperti Ibn Mas'ud engkau nak mempertikaikan kata-katanya. Sesungguhnya Ibn Mas'ud ini termasuk di kalangan ahli syura Umar Al-Khattab, dia ahli perang Badar. Termasuk juga ahli syura zaman Abu Bakar As-Siddiq. Seperti Ibn Mas'ud, kamu tak boleh nak iktirad ke atasnya, kata Umar Al-Khattab. Sebab apa? Kerana sesungguhnya betisnya lebih berat daripada Jabal Uhud. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kita sambung lagi. Dia kata, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dhanbi a'zamu indallah, apakah dosa yang a'zam indallah, apakah dosa yang paling besar, a'zam yang paling azim besar di sisi Allah. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, dan iaitu kamu menjadikan bagi Allah Taala itu ada sekutu, niddan, tandingan. Wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah lah, dialah yang telah menciptakan kau. Qal, kun Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berkata, qultulah inna dhalika al'azim. Berkata Ibn Mas'ud, sesungguhnya sungguh besar dosa tersebut. Sesungguhnya dosa demikian memang sangat besar, la'azim. Qala qultu thumma ay, kemudian Ibn Mas'ud berkata, aku telah berkata, thumma ayyu, kemudian apa? Lepas dosa syirik tadi, apakah dosanya? Qala thumma an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'ak. Wah, bagus ni. Iaitu kamu membunuh anak kamu kerana takutkan mereka itu akan makan bersama kamu. Maksudnya apa? Dia bunuh anak sebab takut miskin, takut makan bersama kamu. Yalah, dulu masa tak ada anak, RM300 sebulan dah jalan. Jadi satu hari RM10, jadi RM20. Anak satu dah beri RM20. Anak tiga beli kahwin lagi, dua tambah lagi, dah anak tiga, empat, lima, enam. Eh, macam mana kau nak kira makan satu hari? Jadi tak payah banyak-banyak anak lah, dua cukup lah. Tapi tak bunuh. Ini zaman jahiliah dulu mereka membunuhnya. Kita akan tengok huraiannya. Qal qultu thumma ay, kemudian apakah dia? Qala thumma an tuzaniya halilata jarik, kemudian kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Tiga dosa yang besar.
berzina, isteri orang, jiran pula. Ha, kita akan tengok nanti. Zina pun ada juga maratib dia. Ada darakat dia, ada dia punya level-level zina yang tak sama. Zina tak semua sama. Ada zina lebih tinggi daripada zina yang lain dosanya. Itu juga dengan hadis yang seterusnya. Qala haddatsana qala Imam Muslim rahimahullah haddatsana Uthman bin Abi Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Jarir qala Uthman wa haddatsana Jarir an Amash an Abi Wa'il an Amr bin Shurahbil qala Abdullah kata Abdullah qala rajulun ya Rasulullah kata seorang lelaki ya Rasulullah wahai Rasulullah ayu dhanbi akbaru indallah apakah dosa yang lebih besar di sisi Allah yang paling besar di sisi Allah akbar yang paling besar di sisi Allah qala antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak yaitu kamu menyeru bersama Allah. Kalau buku ni kata kamu mendakwahkan tandingan, itu terjemahan tu kurang tepat sebenarnya. Tad'u iaitu kamu menyembah, kamu menyeru, tad'u doa, berdoa, menyembah. Sebab doa tu ada doa ibadah kan. Tad'u tidak usah kurangkan je lagi. Tad'u maksudnya kamu menyembah, kamu menjadikan tandingan untuk Allah, kamu menyembah, tad'u lillahi niddan. Atau kamu mendakwa boleh juga. Mendakwa yadda'un. Tad'u itu kamu menyembah bagi Allah itu niddan. Itu kamu jadikan bersama Allah Ta'ala itu ada niddan. Niddan maksudnya tandingan. Wa huwa khalaqak, sedangkan dia yang telah menciptakan engkau. Qala thumma ay, kemudian apakah dia? Qala an taqtula waladaka makhafata an yata'ammak, sama juga iaitu kamu bunuh anak kamu kerana takutkan supaya makan dengan kamu. Qala thumma ay, kemudian apakah dia? Qala an tuzaniya halilata jarik, sama juga iaitu kamu zina dengan isteri jiran kamu. Kecuali pada riwayat yang kedua ini ada tambahan. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha, maka Allah Ta'ala telah turunkan satu ayat yang membenarkan kata-kata Nabi SAW tadi, iaitu surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, iaitu orang yang beriman, sifat dia apa? Iaitu yang tidak yad'un, tidak menyembah bersama Allah Ta'ala itu sembahan yang lain. Wala yaqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah Ta'ala telah haramkan melainkan dengan haknya. Jadi kita akan bincang sedikit apakah maksud hak. Adakah bunuh yang ada hak? Adakah kita dibenarkan bunuh orang? Benar tak bunuh orang? Kita dibenarkan bunuh orang melainkan pada tempat yang dibenarkan. Apakah tempat dibenarkan tu ustaz? Kita akan bincang sekejap lagi. Wala yaznun, dan dia tidak mereka, dan mereka tidak berzina. Yaznun, mamay yaf'al dhalika yalqa athama, siapa yang melakukan demikian maka akan dimasukkan ke dalam azab neraka, akan dapat pembalasan yalqa athama. 68 dalam buku tu ada 68. Mari kita bincangkan hadis ni. Yang pertama, statement pak sahabat mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyi dhanbi a'zam. Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud tentang apakah dosa yang paling besar. Kalau kita perhatikan hadis sebelum ni, Ibnu Mas'ud juga yang tanya apakah amalan yang paling afdal. Kalau kita tengok hadis sebelum ni, Ibnu Mas'ud lah orang yang tanya soalan apakah amalan yang paling afdal. Sekarang ni dia pula yang tanya soalan apakah dosa yang paling teruk besar. Apa nak beritahu kita pada kita berkenaan dengan pertanyaan ni? Apa pengajaran bila pertanyaan ni? Cuba kita keluarkan. Ini cara kita belajar hadis. Nak keluarkan faedah. Mari kita keluarkan faedah. Kita berfikir. Ada yang semua dengan ustaz ni. Apa kita faedah daripada soalan tadi? Pagi-pagi ni kita kena aktifkan otak kita. Saya pun tak sarapan lagi. Bagus. Maksudnya soalan dia adalahnya kita mesti cari amalan yang paling afdal.
cara amalan yang terus masukkan kita ke dalam syurga yang paling afdal sekali. Waktu itu kita disuruh, waktu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai tanya berkenaan dengan yang terbaik. Seperti hadis Huzaifah al-Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Nabi sallam kata Huzaifah, manusia dahulu pada zaman sahabat suka bertanya Rasulullah sallam tentang apakah amalan yang paling afdal. Dan kita pernah lalu sebelum ni kan, ayul islami afdal, ayul islami khair, apakah amalan paling baik, apakah sedekah paling baik, kan apakah harta hamba yang patut kita sedekahkan. Hadis sebelum ni, iaitu yang paling mahal harganya, yang paling bermanfaat pada orang lain. Apakah sedekah yang paling afdal, iaitu kamu sedekah ketika kamu syahihun, iaitu ketika kamu paling kedekut sekali. Betul tak? Tentang duit nak kumpulkan, nak pergi London ke, ada simpan duit kan, nak ujung tahun nak pergi London. Tiba-tiba ustaz kata ada program nak bawa satu syekh daripada sana, dari luar. Hai, London ke syekh? London ke syekh? Ha, masa ni ha, London lah menang, kata syekh tahun depan boleh datang. Barakallahu fikum. Allahu salim. Nasallahu al-afiyah. Yang lagi dia tanya, apakah solat paling afdal? Bukan amalan paling afdal, adwa muhawa in qalla, iaitu yang paling amalan paling afdal iaitu kamu berterusan walaupun sedikit. Ini persoalan-persoalan yang biasa ditanya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sebab apa mereka im paling hebat? Sebab mereka tahu bahawa umat kita ni ialah umurnya pendek-pendek belaka. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan soalan itu berlaku pada zaman sahabat supaya pengajaran, supaya menjadi tunjuk bagi kita yang hidup pada zaman fitnah ini. Yang di mana zaman fitnah iaitu di mana fitnah yang banyak. Fitnah wang, fitnah makan kan sekarang, nak makan itu, nak makan kereta, nak makan kek, nak makan kereta pergi sana, nak makan ni pergi sana. Sampai nak pergi tempat makan setengah jam, makan satu jam, balik setengah jam, dua jam je makan, betul tak? Sedangkan makan tu benda yang 15 minit boleh habis. Tapi fitnah orang nak makan situ, nak makan situ, fitnah. Fitnah anak, ayah jom pergi Toys R Us, jom pijik makan mainan. Kak Long dah habis dah ikhrok 4, ayah janji nak beli mainan. Ni fitnah juga, bukan saya kata benda tu jahat. Tapi fitnah yang masa yang mendesak kita, fitnah kerja lagi, fitnah GST lagi, fitnah macam-macam lagi lah, benda-benda ni semua menyebabkan kita ni, masa kita terhad, bila masa kita terhad, kita target amalan yang paling hebat. Sebab itulah Ustaz Fadlan ada satu kitab kecil, nipis, amalan yang sedikit pahalanya banyak. Bagus, belilah buku tersebut. Yang kedua, para sahabat juga tanya ke apa amalan yang paling teruk. Dan pertanyaan amalan paling teruk ni supaya mereka tidak terjatuh dalamnya, seperti kata Huzaifah al-Yaman juga. Dia kata, kana an-nas yas'aluna 'alal khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aqa'a fihi. Iaitu aku, manusia dulu selalu tanya benda yang baik, tapi aku tanya benda yang buruk-buruk sebab aku tak nak terjatuh di dalamnya. Seperti kata syair Arab, dia kata wa man lam ya'rifi syarri minal khairi. Dia kata ta'arraftu syarra laysa lisyarri walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rifi syarra minal haqqi waqa'a fihi. Kata syair Arab, minal khairi waqa'a fihi. Ini syair Arab, aku belajar berkenaan dengan benda-benda yang tak baik ni bukan sebab aku nak buat benda yang tak baik, tapi kerana aku nak menjaga diri aku daripada perbuatan yang tak baik tersebut. Sesungguhnya siapa yang tak tahu benda-benda yang tak baik, dia hanya tahu benda-benda yang baik, maka dia akan termasuk dalam benda yang tak baik tadi, benda yang jahat tadi. Lepas tu ada setengah orang dia bertikaikan, kenapa lah ustaz ni? Biasanya saya lah kena. Ustaz ni asyik sibuk-sibuk cerita pasal ahli bid'ah, sibuk cerita pasal penyembah kubur, sibuk cerita pasal qadariyah, sibuk pasal cerita-cerita sistem Islam. Kenapa ustaz tak cerita pasal amalan-amalan yang masukkan kita ke dalam syurga? Cerita pasal zikir yang terbaik, afdal. Kita tak cerita juga bab tu, tapi kita menceritakan bab-bab golongan-golongan yang telah melampau ni, telah menyimpang dari jalan kebenaran ni, supaya kita tidak termasuk di dalamnya. Ini bertepatan dengan sunnah Nabi SAW, bertepatan dengan amalan para salafus salih. So, baru-baru ni bila saya ceramah satu masjid, lepas kuliah tu, ada orang tahan, ustaz. Dia kata, kita ni tak boleh nak entam-entam sangat orang Islam yang lain, orang kata.
Kita dengan orang kafir, kita berlembut. Dengan orang Islam, kita kasar. Ini tak sama macam Quran sebut. Oh, dia kata macam tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iaitu mereka ni tegas pada orang kafir. Kan? Muhammadur Rasulullah malik wa maladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Iaitu mereka tu keras kata orang kafir dan bercakap lembut pada orang beriman. Kita kata, ya, kita sifat berlembut kepada orang yang beriman. Dan iman ada tuntutan-tuntutannya. Iman ada tuntutan, alamat, ada simat, ada dia punya lambang-lambang menunjukkan orang itu beriman. Bukanlah kita kata nak confirmkan dia beriman, tapi ada lambangnya. Antara lambang orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah tunduk terhadap kata-kata Allah dan kata-kata Rasul, dan tidak menentangnya secara terang-terangan. Maka golongannya menentangnya secara terang-terangan, layak tak kita memberi dia layanan yang baik? Tak layak untuk bagi layanan yang baik. Seperti tadi, Ibnu Mas'ud negurnya kerana melanggar sunnah Nabi SAW. Umar terus pukul dia. Bukanlah saya kata kita suruh pukul sistem Islam, bukan. Saya tak kata pun kita suruh pukul sistem Islam, tapi menegakkan hujah kat atas mereka. Bukan kat Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala tuti'il musyrikin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taat orang yang musyrikin, dan berjihadlah kat atas mereka dengan jihad yang besar. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai nabi, berjihadlah kamu ke atas orang musyrikin dan orang munafiq, dan bersikap keraslah ke atas mereka. Saya tanya soalan yang sama. Mungkin tuan-tuan pernah dengar soalan ni. Bilakah masanya zaman Nabi, sejarah 23 tahun Nabi pergi lawan orang munafik, pergi perang orang munafik? Berlaku tak? Tak pernah berlaku. Habis tu ayat tadi Nabi tak amalkan? Tak. Maksudnya apa? Kita berjihad ke atas orang munafik dengan menegakkan hujah, menegakkan bayan, menegakkan burhan, menegakkan dalil ke atas mereka bahawa mereka telah menyimpang di jalan atas kebenaran. Dan menceritakan berkenaan golongan yang telah menyimpang ini, maslahahnya, kebaikannya bukan hanya kepada orang yang terjatuh dalam kesalahan tadi, maslahahnya juga kepada orang yang kelilingnya, supaya tidak termasuk dalam huruf tadi. Betulah Amir Ahmad bin Hanbal ditanya, wahai Syekh, kalau kita ni beriktikaf dalam masjid, berzikir, berpuasa, bersolat, mana lebih, adakah lebih disukai, mana lebih disukai daripada kita menceritakan berkenaan dengan ahli bid'ah, menceritakan berkenaan dengan golongan yang menyimpang dari jalan kebenaran? Kata Imam Ahmad, kamu berpuasa, berzikir, berselawat, apa semua ni, faedahnya datang pada orang yang melakukannya saja. Adapun bila kamu menyebarkan, membongkarkan kesalahan ahli bid'ah, maka itu adalah kebaikan kepada semua orang. Kalau tidak ada, biasanya para ulama salafus salih semuanya akan menyebutkan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang sesat. Imam Bukhari, kita kenal dia tulis Sahih Bukhari, tapi dia juga tulis sekarang buku Khalqu Af'al Ibad, menjawab ke atas golongan-golongan yang Mu'tazilah, Qadariyah dan juga golongan-golongan yang lain. Imam Ad-Darimi, dia karang kitab lawan ke atas Al-Bishr Mardisi, iaitu golongan Murji'ah, golongan Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Dan imam-imam kita yang lain, Imam Al-Ajuri, Imam Al-Bayhaqi, dan semua mereka ini mengarang Imam Al-Muzani, Usul Sunnah Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengarang kitab membongkarkan kesesatan, kesilapan golongan yang telah menyeleweng. Tu yang kedua. Pengajaran yang ketiga daripada soalan tadi, para sahabat tahu yang paling tinggi amalan yang paling baik dan yang paling buruk, yang tahu benar-benar perkara ini hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahawa kalau kita tahu apakah amalan terbaik, mesti berdasarkan nas dan dalil, bukannya kata Syekh fulan dan fulan. Yang kata Syekh fulan dan fulan itu kita akan terima sekiranya kata Syekh fulan dan fulan itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Syekh Abdul Al-Imam, dia kata kadang-kadang annas yasta'zimuna asya' wa hiya laysa kadhalik. Ada setengah manusia itu dia anggap benda itu besar sedangkan benda sebut tak besar di sisi Islam sebenarnya. Apa contohnya? Ha? Orang sekarang ni qasidah lagi ustaz ni, tak ada benda lain. Tapi contoh lain lah. Qasidah ni dah selalu sangat bagi orang pun dah faham, dah tahu lah. Apa lagi benda yang manusia sekarang ni pandang benda tu sangat besar, mesti sangat hebat, mesti buat. Rupanya tak ada benda pun dalam Islam.
ha, sebab kita buat Ashura. Kalau buat buat Ashura, tapi dah tak ada dah buat Ashura sekarang. Dah kurang dah, KL tak ada dah. Ya? Alhamdulillah. Dah tak tahu dah dia punya resepi tu pun tak ingat dah. Ha? Apa lagi? Ha, contohnya bulan-bulan Ramadan selawat antara tarawih tu. Kalau tak ada tu kira tu ish tak sedap masjid. Ha kan? Tak lengkap masjid ni. Kenapa sunyi macam orang mati je? Ha? Ha? Itu kita kata istakdimuna asyak laisa fi kadhalik. Dan sebahagiannya pula mempelikihkan sesuatu benda yang besar sedangkan benda itu, mempelikihkan sesuatu sedangkan benda itu besar di sisi syarak. Ha? Apa contohnya? Yang orang kita tak peduli sangat sedangkan benda itu besar di sisi syarak. Qunut nazilah. Orang tak tahu pun qunut nazilah tu ada. Solat gerhana. Solat gerhana. Ha, ada masjid tu kata ustaz. Saya kita sebarkan. Kata masjid, suruh buat di masjid tersebut. Tak ada orang nak buat, dia kata. Hei, jadi mayang biasa. Tak ada orang nak jadi. Takkan tak ada orang tak ada yang kerti semayang. Takkan tak ada orang yang kerti semayang. Bezanya dia dua kali rukuk saja. Ustaz, dia tak rasa besar pun benda semayang, solat. Tapi semua kalau Yasin. Kau tak buat Yasin, dia telefon ni. Adalah orang telefon daripada satu jabatan agama yang negerinya dirahsiakan. Ha? Bila ada sahabat kita bertugas sebagai Bilal, bila azin kan? Dia muazzin tapi dia faham sunnah. Malam Jumaat je dia hilang, malam Jumaat je dia hilang. Ha? Ha? Dan ada sebagian ada sahabat saya malam Jumaat dia buat kelas, dia buat kelas Iqra. Dia buat kelas Iqra lah aja. Orang yang tak tahu baca Quran buat kelas Iqra. Dapat telefon daripada pegawai agama satu negeri lah. Tak nak sebut negeri mana. Di sebuah masjid, di sebuah kota. Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, Ustaz. Dia kata, Ustaz malam Jumaat pergi mana? Dia kata, tak pernah tengok Ustaz ni. Apa pendapat Ustaz tentang baca Yasin? Dia tanya, try dulu tanya. Malam Jumaat. Dia kata, dia pun dia jawab dengan himah lah. Ustaz lebih pandai daripada saya. Dia kata, dan ustaz pun tahu kan benda ini bukan daripada sunnah Nabi SAW. Dia pun ialah betul lah tu. Tapi masyarakat buat, kita kata. Masyarakat ramai buat. Kenapa ustaz tak ada? Kata, saya buat kelas ikhra kat atas. Kenapa tak ajak dia baca Yasin? Ustaz, saya buat kelas ikhra. Saya buat kelas ikhra ustaz. Kalau orang baca ikhra maksudnya boleh baca Quran ke belum? Belum lah. Tapi dia tak jawab macam tu lah, ni saya punya ayat lah kan. Sebab kalau ikhrok dia tak faham. Kalau dah pandai saya ramai-ramai buat dia turun. Tapi dia kata tak boleh. Lepas ni tak usah buat kelas ikhrok malam Jumaat. Hormatkan bacaan Yasin. Hari-hari lain Sahih Bukhari dibacakan, kitab tafsir dibacakan, tak apa boleh buat kelas hari lain. Dia datang para ulama besar tak ada masalah boleh buat. Dan malam Jumaat tak boleh. Hormatkan kena kehormatan kepada bacaan Yasin malam Jumaat tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata yasta'zimuna asya', mereka membesarkan perkara yang tidak dibesarkan oleh Islam sekalipun. Cukuplah tu kan, komen banyak-banyak ni. Dan dah nama dah keluar senarai, cukup ni. Kan nombor 15 ni nombor 1 ni cukup. Kekalkan nombor 15 tadi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini kita tahu contohnya. Macam mana masyarakat yasta'zimu mengagungkan satu benda. Dan ini juga dengan tauhid. Benda yang paling agung di sisi Islam, tapi benda yang paling di tak peduli kan. Apa sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik ustaz ni. Kuliah ni syirik, syirik, tauhid, syirik, tauhid, syirik. Rubiah uluhiyah, rubiah uluhiyah, rubiah uluhiyah. Macam tu ustaz tu. Dia kata, kalau puak-puak ni, kalau kuliah dia, rubiah uluhiyah, rubiah uluhiyah. Dia ejek rubiah uluhiyah. Subhanallah. Dia ingat orang semua faham rubiah uluhiyah tersebut. Itu juga sebagainya memperlekehkan bid'ah. Sedangkan bid'ah tu terhalang taubatnya. Nabi SAW sebut Allah Ta'ala menghalang taubat daripada sahibi bid'ah sehingga dia menarik balik bid'ahnya. Man ahdatha aw awa muhditha fa'alihi la'natullah wal malaikati wal nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, kata Nabi SAW. Siapa yang membuat bid'ah? Mempertahankan ahli bid'ah
maka ke atas laknat Allah, malaikat dan seluruh sekalian manusia, dan Allah Ta'ala takkan terima daripada sarfan wala adla, tak terima amalan daripada dia sekalipun. Bahaya. Tapi manusia tak apa. Ha? Barakallahu fikum. Ini kita kata soalan ini sangat agung, soalan ini. Ayu zambi a'zam, apakah dosa yang paling agung, supaya manusia semua nampak apa yang diprioritikan dulu untuk kita menentangnya. Bila sebagai manusia tak nampak prioriti, yang itu prioriti dia tanah, prioriti dia rumah sewa, prioriti dia hak asasi manusia, prioriti, nampak tak? Ha, budak universiti buang masa hak asasi manusia. Tauhid yang diutamakan dulu, banyak orang kafir dalam universiti dia. Yang mana Islam? Lepas itu dia bekerja dia dulu, dia sibuk macam aku nak Islam dengan yang lain. Sebab dia tahu tauhid itu yang paling tinggi, bukan hak asasi manusia. Dandanlah kena ke buang universiti. Ha. Dibuangkan masanya dalam perkara-perkara yang tidak faedah. Tafih. Ha. Ini perempuan syaitan yang paling berjaya sekali. Sebab dia tak nampak agung benda tersebut. Ada pun orang yang faham masalah ni, dia akan tahu prioriti dalam dunia ni apa nak buat dulu. Ha? Oleh itu Nabi menjawab, "A'zamu ayyu dhambi a'zamu indallah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan." Kamu menjadikan bagi Allah Taala itu niddan. Niddan itu apa? Mathil nazir. Mathil nazir, kata Ibnu Sara. Niddan mathil, iaitu yang serupa dengannya, atau nazir. Nazir, nun zad. Nun zad pula. Zo. Ya ra. Nazir, bagaimana dia zot? Ini ada baca ikhra' ha? Nazir ha. Kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma' dan sifatnya. Itu kita kena belajar tiga-tiga ni, rububiyah, uluhiyah, dan asma' dan sifat. Senang nak cakap ke orang menjadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu dalam rububiyahnya, iaitu kita kata ada makhluk lain yang menciptakan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau percaya pada itikad-itikad yang menyimpang, seperti jadi beriman atau percaya kepada manusia daripada monyet. Dan benda ini ada sarjana-sarjana Islam, sarjana Islam yang percaya benda tersebut. Nah, seperti yang dikhabar kalau Ustaz Adli, satu seminar pernah, satu seminar dibuat di Yaman, Ustaz Aliman bertanya detail kepada Ustaz Adli. Mana seorang profesor daripada universiti Islam yang terkenal, dia kata tak mustahil yang Nabi Adam tu asal daripada monyet. Memanglah Allah Ta'ala kata daripada tanah, tanah, monyet tu Adam. Dia kata la haula wala quwwata illa billah il aliyil azim. Sebab teori evolusi ni telah diterima oleh masyarakat dunia, dia kata. Kita ketinggalan zaman. Subhanallah. Maka bangkitlah pelajar-pelajar Ustaz Liman masa tu, bagi hujah Quran, hadis, sunnah apa semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia silap tempat dia bagi talk. Dia bagi talk kan di tempat yang yang silap. Sebab Ustaz Liman juga terkenal dengan sains dan Quran, sains dan hadis. Jadi dia silap, dia silap tempat lah, lubuk yang salah dia bagi. Tapi yang kita pelik, ada yang profesor dalam pengajian dalam sains Islam boleh percaya benda tersebut. Begitu juga menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, iaitu kita mengatakan ada makhluk lain yang sama dengan Allah, yang bersama dengan Allah dalam menguruskan alam ini. Seperti kepercayaan orang Syiah mengatakan bahawa hujan apa semua ni terletak di tangan imam. Begitu juga kepercayaan sebahagian tarikat yang menyimpang mengatakan bahawa sebahagian alam ini telah diletakkan urusannya kepada wali kutub. Dia tak kata, dia lembut sikit daripada Syiah. Tapi dia kata urusan yang telah diwakilkan kepada sebahagian tok-tok syekh mereka. Dan tok syekh mereka mampu untuk nak halakan hujan ke mana, tolak hujan ke sini, dengan berdalilkan dengan kisah-kisah khurafat dan bohong. Dan menjadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu dalam uluhiyahnya, dalam ibadah, iaitu kamu berdoa kepada selain Allah, mohon hajat kepada selain Allah, kamu cinta kepada selain Allah seperti cintanya Allah, kamu tawakal kepada makhluk sebagaimana kamu tawakal kepada Allah. Itu juga syirik. Nah, seperti perbuatan sebagai manusia bertawakal dengan benda-benda yang khurafat seperti tangkal dan lain-lain.
Dan kita sangkakan tangkal ini zaman dulu-dulu je, rupanya lagi maju dunia ni, lagi kuat tangkalnya, lagi kuat bomohnya. Bila awak majlis dipanggilnya weather consultant, dan dalam kurungan bomoh hujan. Nama modennya weather consultant. Bila nak tiba waktu pilihan raya atau pemilihan parti, maka kita akan dapat berbondong-bondonglah manusia mendatangi Tok Bomoh. Kita takkanlah Tok Bomoh jadi famous. Tok Bomoh seorang tu kan, hamba Allah tu kan. Dia kata orang ni pernah jumpa dia, menteri ni pernah jumpa dia, menteri tu pernah jumpa dia. Sedangkan dia paling syirik kepada Allah dalam perbuatannya, melakukan syirik kepada Allah. Dan juga syirik dalam menjadikan bagi Allah Ta'ala itu niddan, sekutu dalam asma' dan sifatnya. Iaitu kita menjadikan ada makhluk lain yang berkongsi sifat yang khas bagi Allah SWT, seperti As-Sami' dan Al-Basir, mendengar dan melihat. Sering mengatakan bahawa ada makhluk yang mampu melihat sebagaimana melihatnya Allah, boleh mendengar sebagai mendengarnya Allah. Maka ini juga syirik. Seperti kepercayaan sebahagian penyembah-penyembah kubur. Lalu dikatakan, bila kamu ada hajat, sebutkan nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ana fi hasbik, wa Syekh Abdul Qadir Jilani, aku dalam kecukupanmu, bagi kau lah cukup bagiku. Sedangkan Allah kata kat dalam Quran apa? Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, hanya Allah Ta'ala yang cukup bagi kamu, Allah Ta'ala yang berikan kecukupan kepada kamu, dan begitu juga kecukupan kepada orang yang beriman. Maka dia kata, tak, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, anta hasbik, ana fi hasbik. Lalu dia menyebut nama, menyeru namanya, dengan iktiqat bahawa Syekh tadi boleh mendengar segala hajat kita. Bayangkan, kalau ada pengikut dekat Jepun, ada pengikut dekat Amerika, ada pengikut dekat Afrika Selatan, ada pengikut dekat Amerika Selatan, ada pengikut dekat Iceland, ada pengikut dekat Kutub Selatan, mereka semua menyeru Abdul Qadir Al-Jailani, dan mereka iktiqat bahawa Syekh boleh dengar. Maksudnya, maksudnya apa? Dia telah menyamakan Al-Syekh tadi dengan Allah Ta'ala pada sifat As-Sami'. Itu juga dia kata, ya Rasulullah, selamatkan kami di akhirat kelak. Siapa yang dapat menyelamatkan kami di akhirat kelak melainkan engkau? Tak ada siapa melainkan engkau ya Rasulullah. Ini maksudnya telah menyamakan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Taala dalam sifat apa? Mendengar lagi? Allah Ta'ala As-Salam. Betul pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, ada orang sahabat kata, ya, kata Allahumma alaikas salam, assalamu ala Allah. Dia kata, assalamu ala Allah. Boleh ke? Nabi kata, tak, jangan ucap assalamu ala Allah, fa inna Allah huwa salam. Jangan kamu katakan salam ke atas Allah, kerana Allah Ta'ala itu assalam. Apa maksud assalam? Yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Maksudnya kalau kita i'tiqad bahawa Nabi Muhammad SAW boleh bagi keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, maka kita telah menyamakan Allah SWT dengan Nabi SAW dalam bab Allah Ta'ala itu assalam, as-sami', al-basir. Kata sebahagian mereka, bila mereka bersumpah di atas nama Allah, mereka boleh kalau yang buat kesalahan, sumpah atas nama Allah, wallahi aku tak buat. Sekarang sumpah atas nama walimu, sumpah atas nama al-Badawi. Bukan Abdullah Ahmad Badawi, Al-Badawi Mesir, Al-Badawi di Mesir. Nah, dia orang biasa je, kata Syekh Salah Fawzan. Dia orang biasa je. Satu hari sebab orang jadi kata wali, sebab dia kencing dalam masjid. Bila dia kencing dalam masjid, orang kata dia ni wali. La hawla wa la quwwata illa billah. Sebab kencing dalam masjid dia wali. Ada yang duduk atas pokok tak turun-turun jadi wali, duduk kat tong sampah jadi wali. Dah dengar? Macam tadi kat buku kisah dekat Syadzilah, sebagiannya tok-tok wali diorang ni duduk kat tong sampah. Ha, sebab apa? Wali je boleh duduk kat tong sampah. Orang biasa duduk kat rumah biasa, betul tak? Dia kata, la haula wala quwwata illa billah. Ni kebodohan. Kebodohan yang besar. Barakallahu fikum. Jadi kat sini
Jawapan Nabi ini antaj'alillahi niddan, ini sebenarnya jawapan yang sangat cantik yang menjadikan kaedah dalam kita nak faham syirik. Bila kita syirik tu apa? Kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu. Sekutu dalam apa? Ar-Rububiyah, Uluhiyah dan Asma'ul Sifat. Sebab itulah para ulama kita sebahagiannya menamakan syirik itu seperti Syekh Sa'adi letakkan kaedah. Kaedah apa dia? Iaitu syirik, nak tak tahu syirik atau tidak syirik, iaitu kullu mu'taqad, setiap kepercayaan, setiap kata-kata qaul atau setiap perbuatan yang mana kita menjadikan bagi Allah Ta'ala itu sekutu. Aduh, kita seperti kata-kata di i'tiqad, dalam hati boleh. Dan kedua, kata-kata. Yang ketiga, perbuatan yang kita katakan yang Allah Ta'ala telah khaskan bagi dirinya dan kita telah mengkonarkannya atau kita telah meletakkannya pada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jawapan yang pertama daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada soalan? Kat sini. Faham tak? Ini jawapan yang pertama Nabi apa dia? Antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ini sama dengan hadis yang kita akan baca selepas ini. Itu berkenaan dengan dosa yang paling besar. Ijtani Musa ma'al mubiqat. Asyirku billah. Bila dia kata, Allah Ta'ala kata apa? Bila Nabi ditanya, apakah Nabi beritahu? Jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan. Apa dia yang pertama? Asyirku billah. Itu juga dengan hadis Ibnu Umar. Bila datang seorang lelaki namanya Taisalah bin Mayyas. Nah, ini riwayat Adabul Mufrad juga. Seorang lelaki namanya Taisalah bin Mayyas. Dia ni suka campur dengan orang Khawarij. Khawariji. Dia campur dengan orang Khawarij. Akhirnya dia nampak, yalah, bila campur dengan orang Khawarij, benda yang dosa pun dia rasa jadi kafir. Betul tak? Orang Khawarij. Orang Khawarij menganggap dosa itu jadi kafir. Lalu dia kata, fa'asabtu dhunuban wala araha illa minal kabair. Maka aku buat sedosa, aku nampak tak melainkan benda tersebut, melainkan benda itu dosa yang besar. Lalu aku berjumpa dengan Ibnu Umar. Alhamdulillah, sebab dia berjumpa Ibnu Umar. Kalau jumpa orang lain, silap dah jadi dia. Maka dia berkata, laisa kadhalik. Kata Ibnu Umar, bukan macam tu. Al-kabair, dia kata, 9. Yang pertama, asyirku billah. Syirk kepada Allah. Begitu juga dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Alla tusyriku billahi, alla tusyriku billahi syai'an, la ta'budu, alla tusyriku billahi syai'an. Soal Al-An'am. Kan Allah Ta'ala kata perintahkan Nabi, wahai Nabi, bacakan kepada manusia semua perkara yang aku telah haramkan ke atas mereka. Yang pertama sekali, alla tusyriku billahi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Ha? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ha? Jangan bunuh anak-anak kamu. Dan seterusnya ila akhir ayat yang dalam kitab tauhid dalam bab-bab yang awal telah dibincangkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia kata qul thumma ay. Kemudian apa dia Rasulullah? Kemudian Nabi kata apa? Antaqtula waladaka makhafata an yata'ammak. Iaitu kamu bunuh anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Ini bersama dengan perintah Allah SWT. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqtulu awladakum khasyyata imlaq. Allah Ta'ala kata, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak kamu. Dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala kata khasyyata imlaq, kerana takutkan kemiskinan. Dalam ayat lain pula, wala taqtulu awladakum min imlaq. Jangan bunuh anak kamu kerana miskin. Ada beza tak dua ayat tadi? Ada. Ayat pertama Allah Ta'ala kata apa? Jangan bunuh anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Maksudnya miskin ke belum? Belum. Itu kalau kita kata orang tu dia mengandung, kemudian dia takutkan kemiskinan, lalu dia gugurkan janin ini, maka dia berdosa, haram. Gugurkan janin tanpa sebab kesihatan, faktor yang betul, masalah yang kuat untuk menjaga nyawa ibunya, maka perbuatan sebab Allah haram. Sama ada sebelum masuk roh atau selepas masuk roh, dan selepas masuk roh lebih-lebih besar lagi pengharamannya. Ya betul, kata tak masuk roh lagi tak apalah, tak kira membunuh, tapi haram. Kerana haramnya kat mana? Kerana dia menolak takdir Allah.
Soalnya dia ada su'uzon pada takdir Allah. Su'uzon pada takdir Allah. Maksudnya su'uzon ada sangka buruk pada takdir Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sambung ayat tu kata apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ha? Kami yang bagi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Hantu orang Melayu kata apa? Rezeki anak-anak. Kau dengar tak? Ha, ini rezeki anak-anak. Ha? Ini rezeki Allah. Itu Allah Ta'ala bagi. Masa kita belum kahwin, rezeki kita, gaji kita 2,000. Dah kahwin, gaji 4,000. Maka Allah Ta'ala telah berluaskan rezeki kita. Dapat anak, Allah Ta'ala naikkan lagi gaji kita. Ustaz tu, tak semua orang macam tu Ustaz. Ada yang ada anak lagi satu. Oh, sebagai ujian Allah Ta'ala ke atas ni. Khasyata imlaq. Atau min imlaq. Atau yang kedua, tak kerana miskin. Tak boleh juga. Su'uzan kepada takdir Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW banyak berkenaan dengan membunuh anak Allah Ta'ala dalam Quran. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Maka ditanya manusia, bayi-bayi yang dibunuh itu kenapa mereka dibunuh. Itu juga dengan sifat orang musyrikin, bila disebutkan anak perempuan, maka jadilah wajah mereka muswaddan wa huwa kadhim, hitam dalam keadaan mereka marah dan murka dapat anak tadi. Jadi kat sini kenapa dalam banyak-banyak pembunuhan Nabi sebut bunuh anak dalam bab ni? Kenapa Nabi tak kata bunuh pemimpin ke? Ha. Kerana isu dia zaman jahiliah. Orang jahiliah, zaman jahiliah pun ada bunuh orang lain juga. Kenapa difokuskan lepas syirik bunuh anak? Ha, sebab satu, sebab anak tu tak ada kesalahan. Biasanya kalau kita bunuh orang, bukan kita lah, orang jahat bunuh orang lain, kita pula lah, alhamdulillah. Ha? Orang biasa berlaku ni kes pembunuhan itu mesti sebab faktor orang tu ada buat something tak? Khianat perniagaan ke, mencuri ke, lapas girlfriend dia ke, mana tak? Tapi anak kecil yang tak bersalah ni, apa yang telah buat untuk kita bunuh dia? Ha? Satu, yang kedua, ha? Satu, yang kedua sebab dia menentang takdir Allah. Yang ketiga, sebab datang bersamanya bukhul, bakhil, sifat bakhil. Yang keempat, sangka buruk. Yang kelima, sebab apakah jiwa yang paling teruk sekali daripada ayah yang bunuh anaknya? Kata para ulama, dia berbincang masalah mana itu, bunuh Nabi ke bunuh anak? Mana soalan? Tanya soalan. Mana kita bunuh Nabi ke bunuh anak? Ha? Bunuh budak kecil, kalau yang bunuh tu ayah di sini, lebih teruk dia bunuh para anbiya. Ini dirajihkan oleh Syekh Abdul Halimah. Bunuh anak, sebab anak tu, itu anak di sini. Dia berdarah dia daripada usaha daripada ini, sebab bunuh anak ni waktu itu lebih teruk daripada bunuh jiwa. Lepas itulah begitu juga kes pembunuhan ni, dalam martabat juga. Tak semua pembunuhan tu sama. Bunuh anak tu yang paling paling tinggi sekali dalam dalam bab ni, dalam kes ni para ulama bincang dan buat kesimpulan sebegitu sedemikian. Seterusnya pula, antuzania halilata jari. Kata apakah dia Rasulullah? Kemudian apa dia? Iaitu kamu berzina dengan isteri jiran jiran kamu. Ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Miqdad bin Aswad. Nabi pernah tanya kepada para sahabatnya. Nabi kata, "Madza taquluna fi zina?" Apa para sahabat aku, apa yang kamu rasa tentang zina ini? Maka sahabat kata, "Ya Rasulullah, itu perkara haram." Kata, "Fahuwa haram ila yaumil qiyamah." Dia jurmatun. Dia adalah satu bentuk jenayah yang besar sampai hari kiamat. Maka Nabi SAW kata, "La'an yasukar rajul min asyarah niswatin." Seorang lelaki itu berzina dengan 10 orang wanita
lebih ringan ke atasnya daripada dia berzina dengan isteri jiran dia sendiri. Kalau dalam kes ni, berzina dengan isteri jiran ada tiga kesalahan. Satu, kesalahan zina itu sendiri. Zina itu haram. Untuk kata Ibn Qayyim, tidak ada satu dosa yang merosakkan jiwa daripada dosa zina. Lepas kita tengok sekarang masyarakat di barat, antara sebabnya rosaknya jiwa-jiwa mereka adalah kerana masalah zina yang terlampau bebas. Yang kedua, masalah dia berzina pula dengan isteri orang. Dalam masalah kes zina ni, zina ni kenapa disebut lepas bunuh zina, lepas syirik bunuh? Sebab membunuh dia melanggar hak darah mukmin, darah manusia. Kenapa kita apa ketika haji hajjatul wada', fa inna dima'ukum wa a'radukum wa amwalukum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Sungguhnya jiwa kamu, maruah kamu dan harta kamu, nampak tak dia turutan Nabi buat, haram ke atas kamu seperti haramnya hari ini, seperti mulianya hari ini, iaitu hari hari haji tersebut, hari Arafah tersebut. Susunannya macam mana? Jiwa, maruah, harta. Sebab itulah mencuri jatuh nombor seterusnya. Pertama, syirik paling tinggi lah. Yang berkaitan dengan manusia, pertama darah. Lepas tu Nabi start dengan bunuh dulu. Lepas tu yang kedua, maruah. Sebab tu disebut zina lepasnya. Sebab tidak ada benda yang merosakkan maruah seorang manusia itu melainkan zina. Dan inilah benda yang orang kafir cuba tanamkan dalam otak-otak kita, bahawa zina itu ialah benda yang hak asasi setiap orang boleh buat, macam makan. Aku boleh berzina dengan kau, aku boleh berzina dengan kau, aku boleh dengan sepulan dan fulan. Kerana itu adalah hak masing-masing kalau ada konsen. Apa dia panggil ni? Konsen ke konsen? Konsen, maka itu halal. Ha. Macam makan. Barakallahu fikum. Jadi Assalamualaikumullah. Kerana zina ini adalah dosa yang melanggar maruah, merosakkan maruah seorang manusia. Seperti disebut zina yang kedua. Itu yang kedua. Apatah lagi dia buat dengan isteri orang. Yang ketiga dengan jiran pula tu. Sebab bila dengan isteri orang, maka dia telah melanggar maruah dua orang. Satu, maruah siapa? Perempuan itu sendiri. Yang kedua, maruah siapa? Suami dia. Nampak? Dua. Telah melanggar hak perempuan itu. Yang kedua, melanggar hak perempuan itu. Tertambah pula dengan jiran. Tiga. Kalau Muslim, lagi empat. Al-Mu'min. Itu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dan dikata apa dalam ayat ni, dalam hadis ni, kata Syekh, waktu itu wajib iqtina'il halal. Laisa hunaka afsad lilqalbi, kata Ibn Qayyim, tidak ada benda yang lebih merosakkan ke dalam hati, merosakkan hati manusia daripada dosa zina dan liwata. Dan kita membuka ruang pula kepada orang untuk menjalankan liwat, al-liwati. Kalau dia ubah jantina, mesti bila nak buat hubungan badan, mesti dia liwatnya. Maksudnya kita membuka pintu-pintu jalan tersebut dengan membenarkan mereka memakai pakaian. Sebab apa? Sebab dalam cerita-cerita pun, filem-filem, orang buat cerita kelakar apa semua, kita benarkan. Pelawak-pelawak tu pakai baju perempuan, dia akan gunakan hujah yang sama. Habis tu kenapa dalam TV tu yang buat lawak tu kamu tak tangkap? Kami ni tangkap. Akhirnya tu itu jadi sekarang. Wa mudurran aqlan wa syar'an, dan merosakkan akal dan syarak. Baca kajian berkenaan dengan pornografi dan masyarakat Amerika Syarikat. Baca kajian, tuan boleh buka sendiri. Bagaimana kes rogol, 90% daripada perogol ialah penonton pornografi. Ya, maksudnya pornografi itu ada kaitan dengan kes rogol. Ini benarkan juga. Baca kejadian, 70% baginya adalah antara nafsu syahwat dan lain adalah kerana menonton pornografi. Jadi janganlah kita ambil fatwa daripada orang yang jahil mengatakan
kalau kita dah tak tahan sangat tengok tonton pornografi, lebih baik daripada berzina. La haula wala quwwata illa billah, tuan-tuan rahimakumullah. Lebih merosakkan kalau tonton pornografi. Sebab apa? Sebab apa? Bila tonton, kemuncak nafsu dia boleh makin kuat. Maka bila dia tidak ada ruang untuk melepaskannya, ketika syaitan telah menguasai jiwanya dan akalnya, maka tu kita akan tengok dia akan mengambil mangsa yang lemah. Sebab itulah ada setengah golongan yang kata, eh bukanlah pakaian tu yang menyebabkan zina, dia kata. Ini dalam kes ni ada yang perempuan yang dalam bas tu pakai tudung pun kena rogol. Dia sebab dia jangan tengok satu isu tu je, yang pakai tudung tu nak rogol. Dia tengok isu semua, isu macam televisyen membenarkan gambar-gambar yang tak elok, TV-TV satelit ini menayangkan cerita tak elok apa semua. Dia punya, itu adalah hasil daripada faktor-faktor yang banyak yang dikumpulkan menyebabkan perempuan tu dirogol. Bukan sebab dia pakai tudung, dia rogol. Oh, maksudnya tudung bukan sebab dia rogol. Tidak. Setiap hari, dia sebab dia jadi nafsu nak rogol orang. Sebab setiap hari dia tengok peha-peha ni, yang dia tak mampu nak mendalamkan hubungan dengan orang tersebut. Jadi dia buat dengan orang yang lemah. Kamu tak faham masalah ni. Alhamdulillah, baru-baru ni dia post dalam Facebook kan. Kau tengok tak video tu, yang seorang perempuan pakai seksi dan mampu kasar bahasa ustaz ni. Pakai seksi lah kasar. Ada orang dia post, pergi forward dengan video saya dekat tu, kawan-kawan ni, kata ustaz ni garang lah. Tak kenal dia, tak pernah tertarik sekali tu. Yang tak salah kata saya garang kan. Dia kata, Masya Allah, barakallahu fikum. Dia tengok satu video yang perempuan tu pakai seksi, dia berjalan selama 5 jam di New York ke mana? Michigan ke New York? New York. Tengok macam mana dia ganggu selama 5 jam. Orang lelaki ikut, orang murat, dia kata, I'm looking at your ass. Cakap kasar. Sebab ada yang mencarut pun ada dalam tu. Apabila dia pakai hijab, Masya Allah, selamat 5 jam, tak ada siapa kacau. Alhamdulillah. Tapi nak share video tu tak boleh sebab ada gambar posisi. Saya tak nak share video tersebut. Tapi alhamdulillah video tu bagus. Dari segi dia menunjukkan bagaimana kes tersebut, yang kajian tersebut menunjukkan bahawa memang hijab telah menjaga maruah wanita. Apa dia tengok nanti? Bukan saya galakkan tengok perempuan tu. Orang lelaki tak tengok lah, perempuan je tengok. So lelaki pun nak pakai hijab pun kan, yang perempuan tengok. Dia nak bagi orang perempuan ni yakin pada body yang pakai hijab. Lepas tu kata Ibn Qayyim lagi, wa ala kulli muslim an yataharra al halal, maka atas kita untuk mencari yang halal. Lepas tu dia kata apa, an-nazrah sahmun min siham syaitan. Pandangan itu adalah daripada syaitan. Wa man taraka makhafatan lillah awrathahu Allah halawatal iman hatta yalqa Allah yaumil qiyamah. Dengar ni orang lelaki, pandangan itu adalah panah penahan syaitan. Maka sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan mewariskan kemanisan iman kepadanya sehingga dia bertemu Allah Ta'ala hari kiamat. Maka orang lelaki tanya diri kita, kenapa kita semayang tak khusyuk? Kenapa kita tak boleh qiyamul lail? Kenapa kita bila kita baca Quran kita rasa sedap? Kenapa bila jauh hadis Nabi SAW kita rasa seronok? Sebab Allah Ta'ala telah menarik kemanisan iman daripada jiwa kita, kerana kita tidak menjaga mata kita daripada melihat benda yang haram. Dia juga sebaliknya pada wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan dalam hadis yang kedua tu disebutkan ayat yang diturunkan dari surah Al-Furqan tu, kita boleh baca lah. Allah Ta'ala kata apa, walladzina la yad'una ma'allahi ila al-ahna akhar. Kemudian kata walladzina la yaznun, tidak berzina kepada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah daripada hadis ni ada banyak. Saya tak bacakanlah kesimpulan daripada hadis ni. Mungkin kita boleh ambil sedikit daripada banyak. Nombor satu, bahawa ibarat kita kata yang diambilnya itu, kita kata saya nak sebut ayat ni, al-ibrah. Sungguhnya yang kita lihat ni berkenaan dengan besarnya suatu dosa itu dan kecilnya suatu dosa itu berdasarkan hukum syarak. Itu kesilapan pertama, iaitu pengetahuan kita tentang besarnya suatu dosa atau besarnya suatu pahala adalah berdasarkan syarak. Yang kedua, syirik Allah dan kufur adalah sebesar-besar dosa di sisi Allah. Alal itlaq, kata secara mutlak, tak ada lagi lah yang lebih besar dah. Kalau kita baca kitab tauhid, apa dia?
kata Ibn Mas'ud, la'an ahlifa billah kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillah sidqan. Aku bersumpah dengan nama Allah, bohong, aku sumpah bohong atas nama Allah, lebih aku suka daripada aku bersumpah di atas nama selain Allah. So apa? Sumpah dengan nama selain Allah, syirik. Sumpah dengan nama Allah, bohong, dosa. Dosa dengan syirik, mana yang besar? Syirik tu dia kata apa? Sebab dia kata, aku bersumpah atas nama Allah, dusta. Sumpah, aku sumpah wallahi, aku tak buat sedangkan dia buat. Lebih baik daripada demi Allah, bukan demi Allah, demi matahari, demi Mao Zedong, demi fulan dan fulan, demi Syahrul Qadir Jailani, aku tak buat benda tersebut. Beza syirik dengan dosa. Yang ketiga, selain daripada Allah tidak layak untuk dijadikan sembahan. Allah Ta'ala kata apa? Wa huwa khalaqaka, sedangkan dia yang menciptakan kau. Bila dia tak menciptakan, dia bukan Razak, dia bukan Qayyum, dia bukan Al-Wahhab, dia bukan Ar-Razak, dia bukan Al-Wahhab, dia bukan apa lagi? Ar-Rahman, dia bukan Ar-Rahim. Maka tak layak untuk dimintakan hajat. Yang ketiga, yang keempat, lafaz tandingan niddan merangkumi syirik kecil dan syirik besar. Merangkumi syirik kecil dan syirik syirik besar. Yang kelima, bahawa membunuh itu alal itlaq adalah dosa yang paling besar selepas syirik. Yang terakhir sekali, zina adalah sebesar-besar dosa selepas menumpahkan darah, kerana ia dosa yang melanggar maruah, merosakkan maruah seorang Muslim, manusia, sama ada maruah si pelakunya ataupun maruah orang yang dia berzina dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Soalan. Ya, itu zina yang, ini zina yang faraj. Mereka kata apa? Setiap anak Adam itu tertulis, tertulis baginya zina, la mahalah, tak ada terlepas. Wa zina ain al-basar, wa zina zina al-yad dengan al-batsh, zina tangan, dan faraj yang yusaddiquhu. Kan kata apa? Dan faraj yang membenarkan zina tadi itu. Jadi itu tak termasuk. Tapi itu adalah pintu kepada zina. Itu dinamakan zina juga. Sebab ini berdasarkan Al-Ta'ala, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Al-Ta'ala kata, jangan kamu dekati al-fawahish, benda yang keji, sama ada zahir ataupun yang yang batin. Maka termasuk dalamnya saddan lizara'i, tutup pada jalan zari'ah. Begitu juga banyak istilah yang Nabi sebutkan zina juga, seperti wanita yang pakai minyak, minyak wangi kan, lalu marat ala qawm, lalu pada orang lelaki punan fawajadu rihaha, maka dia dapat baunya, maka fahiyazaniyah, fahiyazaniyah, maka dia berzina. Bukan itu maksud dia. Dia maksud umpama penzina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam.